Halo sahabat semusku, semangatmu, semangatku. Kembali lagi ke channelnya Wirta Kunil Kunil. Oke, di video kali ini aku mau gerbek orang-orang yang bangunin sahur itu. Dan sekarang itu baru jam 2 lewat 20 menit. Jadi aku tadi dengar di sana, dengar itunya suara mereka bangunin sahur. Jadi langsung saja kita cari ke sana. Yuk. Oke, teman-teman, sebenarnya malam kemarin aku janjian sama mereka itu pengen ikut bareng. Tapi karena kemarin malam tuh aku kesiangan. Jadi nggak bisa bikin vlog bareng, tapi hari ini tuh aku lagi nyari mereka. Tapi suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Oke, kita cari lagi, semoga bentar lagi ketemu. Suaranya mam sih udah ada loh. Oke, teman-teman, tadi tuh orangnya ada di depan sana, tapi dia masuk gang lagi. Jadi mereka tuh ngebut. Oke, kita kejar lagi guys, semoga ketemu pertualangan hari ini. Aku mau grebek mereka. Tadi dia masuk ke salah satu gang di sini. Ya, harus ikutin lagi. Oke guys, kalau nggak salah dia tadi masuk gang ini. Kita lihat lagi. Oke, jadi sekarang itu udah jam 3 lewat 20 menit lah kalau nggak salah. Jadi saatnya aku makan sahur yang ke-8. Dan semalam aku nggak makan sahur karena kesiangan. Dan video yang semalam itu, yang waktu rekamannya aku bangun tidur itu emang sengaja direkam ulang, bukan bermaksud untuk bohong atau gimana. Karena itu hanya untuk menceritakan ketika aku bangun kesiangan. Oke, jadi aku tadi udah doa, sekarang tinggal makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi ini aku sahur yang ke-8 ini. Sahur di warteg yang di gang sempit kata aku itu. Jadi aku balik lagi ke sini nih, campur jengkolnya enak. Oke, halo teman-teman, jadi makan sahur yang ke-8 selesai sudah. Jadi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa, semangat. Semoga puasa kita hari ini lancar dan sampai nanti full sampai 30 hari. Oke, sekian dulu, nanti aku lanjut lagi video vlognya.